yang lain, stakeholder PKB. Nah, kamera Pak. Termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan di Surabayanya itu kapan? Hari ini kok? Jam 3 sore atau gimana? Betul kok hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Oh, Kujazel, ini artinya bahwa ada Dewa Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot. Masing-masing juga memberikan argumentasi baik dari Syuro maupun Tamfid alot dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Gerindra, Gus Jazil? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada sowan khusus ya, karena ada infonya Bang, hari ini di sini akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk ya, itu teknis. Pamit. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anies dan Caimin bagaimana? Ya itu justru itu yang alot dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil keputusan. Yang jelas pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Surabaya nanti. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres, misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan... Nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri pertimbangannya seperti apa? Ini Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi, seperti yang disampaikan Wakil Ketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi tentang kapan deklarasi, kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dan kiai-kiai yang diperluas, tentu saja nanti sore. Alotnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal seperti ini, Anda semua tahu. Nah, karenanya tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini, sebagai partai ideologis. Gus Jazil, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Cukup ya. Gus, Caimin langsung ke Surabaya atau gimana Gus? Nanti teknisnya nanti yang jelas, clear, kalau pagi hari ini saya ulangi lagi pernyataan keputusannya bahwa seluruh jajaran rapat gabungan tadi menyambut baik. Gus, kalau Caimin langsung ke Surabaya. PKB takut dinasdemkan nggak Gus Jazil? Apa itu dinasdem? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum. Makanya tadi saya tanya apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana Gus? Pertimbangannya apa sih Gus? Cukup ya. Posisinya Caimin di mana Gus? Kalau Caimin sekarang posisinya Gus cukup ya? Caimin posisinya di mana? Ada. Langsung ke Surabaya nggak Gus? Sedang kita pingit. Gus, kita ke Surabaya dulu nggak sih Gus? Gus, Gus Jazil, hari ini Caimin ke Surabaya. Dari Surabaya ke Surabaya. Sedikit Gus. Cukup ya, cukup. Gus, sedikit sudah banyak pertimbangan nanti soal posisi. Ya, makasih ya. Di mana ada info kan? Bedanya rapat ini sama rapat yang next itu. Ini kan rapat lego dan Dewan nanti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!